Saudara seorang pendeta setengah tua datang ke sebuah rumah sakit. Dia bermaksud menengok seorang pemuda jemaatnya. Yang dalam tiga bulan terakhir kena kanker yang begitu ganas. Yang aneh, dia membawa sebuah atau sekuntum bunga yang sudah layu. Ketika dia datang, sang pemuda senang, pendetanya berkunjung kembali. Lalu dia meletakkan bunganya, lalu dia ngobrol dengan sang pemuda. Dia menghibur pemuda itu. Yang dalam tiga bulan, tubuh yang maco, paras yang ganteng itu terkuras habis oleh penyakit jaringan-jaringan yang tidak normal. Kanker ganas dalam tubuhnya. Saudara so, berkali-kali sang pemuda berkata, Pak Pendeta, kalau Tuhan menyembuhkan saya, saya akan melayani Tuhan. Saya akan mempersembahkan tubuh saya untuk menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Sang pendeta tertawa, tersenyum, saya doakan. Nak. Saudara selesai setengah jam berbicara, sang pendeta berkata, "Saya pulang dulu ya, yuk kita berdoa." Selesai berdoa, kemudian bapak pendeta keluar dari kamar itu. Tiba-tiba pemuda yang sakit kanker itu memanggilnya kembali, "Pak Pendeta, Pak Pendeta, pendetanya menoleh. Ada apa? Bolehkah saya bertanya satu pertanyaan kepada Bapak?" Pendetanya kembali lagi, mau tanya apa, Nak? Dari Bapak Pendeta datang dari tadi, saya bingung. Kenapa kali ini Bapak datang membawa sekuntum bunga yang telah layu? Kenapa Pak? Pak Pendeta tersenyum, bolehkah saya duduk kembali? Oh, silakan, Pak, kata pemuda yang terbaring dengan sakit yang luar biasa pada stadium tingkat terakhir. Lalu pendeta itu menatap dia dan berkata, bolehkah aku berterus terang kepadamu, hai anak muda? Terus teranglah Pak Pendeta Jangan ada apa-apa di antara kita Aku menyenangi keterus terangan Bapak Lalu kemudian Pendeta itu berkata Nak, ingatkah setahun yang lalu Waktu Ibu Pendeta mendekati kamu dan berkata Anak-anak remaja membutuhkan pembimbing kelompok kecil Maukah engkau membimbingnya? Engkau berkata, waduh bu pendeta, saya masih sibuk kuliah. Setelah engkau masuk masa skripsi, ingatkah engkau, teman-temanmu di pemuda berkata, jadilah ketua komisi pemuda, engkau yang paling berkarisma. Lalu engkau bilang apa? Saya masih skripsi. Betul, itu yang kau katakan. Ingatkah engkau setengah tahun yang lalu ketika aku datang kepadamu? dan berkata pimpinlah kur di gereja kita yang dirigennya sudah pindah keluar kota engkau yang berbakat engkau bilang apa sekarang saya sedang bekerja engkau selalu menolak bukan tapi setelah engkau kena kanker beberapa kali aku datang kepadamu hai anak muda berkali-kali engkau berkata pak pendeta tolong doakan saya kalau Tuhan menyembuhkan saya, saya ingin mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan, hai anak muda, dengarkan aku. Engkau sedang memberikan Tuhan sekuntum bunga yang sudah layu. Apakah kau pikir Tuhan hanya layak menerima sekuntum bunga yang telah layu? Pemuda itu terdiam dia tertunduk dia menangis keras itu kalimat tapi benar adanya benar adanya dia cuma berjanji kepada Tuhan kalau Tuhan menyembuhkan dia mau menjadi pelayan Tuhan dia mau melayani Tuhan Saudara tapi dia sedang memberikan tubuh yang sisa kepada Allah penciptanya pengemiskah Allah pengamen di tengah jalan jalankah Allah? Selayak itukah dia diberikan sisa tubuh, sisa kesehatan? Di mana masa pemuda itu sehat, cemerlang otaknya, bagus masa depannya? Di mana dia? Dia sedang sibuk dengan ambisinya, cita-citanya, keinginan dirinya sendiri. Saudara so, banyak orang Kristen seperti itu di hadapan Tuhan. Ketika mereka diminta melayani, ah nggak lah, ah janganlah, ah aku masih sibuk lah, nanti saja. Kapan nantinya? Kapan nantinya? Setelah alat pacu jantung masuk dalam tubuhmu, setelah selang-selang infus menusuk nadi nadimu, kapan nantinya? Setelah kena stroke, lalu berkata Tuhan, pakailah aku, pakailah aku Tuhan. Sekarang tinggal Tuhan berkata, nanti dulu. Kau kira aku hanya layak menerima barang bekas. Engkau sedang memberikan aku sekuntum bunga yang telah layu. Oh, saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang Kristen di dunia ini adalah orang Kristen yang tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Siapakah yang merajut kita di dalam kandungan ibu kita? Siapakah yang membesarkan kita ketika kita balita? Siapa yang selalu menjaga kita dari segala macam marah bahaya dan penyakit? Tuhan. Siapakah yang menuntun masa muda kita? Siapakah yang memberikan otak yang cemerlang, masa depan yang gemilang? Siapa? Allah. Siapakah yang menebus kita pada waktu kita hidup di dalam dosa? Allah. Lalu tidak layak ke Allah ketika kita dia meminta tubuhmu dan tubuhku untuk dipersembahkan kepadanya sebagai persembahan yang hidup menjadi dupa yang harum bagi namanya. Tidak tahu diri bukan? Kalau kita punya keperluan, kalau kita terdesak, kita menjerit kepada Allah. Kalau Dia tidak mengabulkan, kita marah dan berkata engkau Allah seperti apa? Aku tidak akan percaya kepadamu. Aku meminta engkau tidak menjawab. Aku berdoa engkau sembunyi. Uh. Kita tidak tahu yang kita ajak bicara yang kita huh, adalah pencipta. Satu tiupan nafasnya membuat jiwa kita bisa terbang melayang. Kita tidak lagi hormat kepada Tuhan. Kita tidak lagi takut akan Tuhan kita membuat dia seolah-olah kacung kita, bujang kita, kita seolah-olah berhak atas diri kita, seolah-olah kita bisa menciptakan diri kita sendiri dan tidak bergantung kepada Allah, padahal seluruh hidup kita sampai sekarang ini kita bergantung kepada Tuhan. Oh Saudara, karena itu Paulus mengingatkan jemaat atau orang Kristen di kota Roma untuk tidak main-main dengan Allah untuk untuk memuliakan Tuhan dengan tubuhnya karena itu dia berkata